Subscribe. Mama, lagi apa? Lagi bikin kue, Ochi pasti suka. Pasti dong, Ma. Ochi kan suka semua kue buatan Mama. Makasih, sayang. Tapi Ochi boleh bantuin Mama nggak? Boleh, tapi harus nurut, jangan seenaknya sendiri. Siap, Ma. Ochi pasti nurut, nggak bakal berantakin dapur. Ochi ngapain, Ma? Ochi kocok adonan yang itu ya. Siap, Ma. Bisa kan? Bisa dong, Ma. Ini sih gampang. Bener gini kan? Iya, bener. Pinter anak Mama. Ochi kan sering lihat Mama masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bikin apa nih? Mama nyobain resep baru. Semoga enak ya. Ochi bantuin atau ngerecokin? Nanti kuenya malah gagal loh. Ih, kakak, Ochi dari tadi bantuin gak kenapa-napa. Semangat ya, Ochi. Nanti kalau kuenya udah jadi, panggil kakak. Ochi bisa kan, Ma? Tuh, rapi. Iya, pinter Ochi. Bisa nih jadi asisten Mama bikin kue. Beres, Ma. Kalau Ochi lagi nggak main ya. Haha, beres. Halo, kakak. Hah? Ochi ngapain sih? Kuenya udah jadi, kak. Ayo turun. Ya ampun, mau bilang itu aja pakai nelpon segala. Hehe, Ochi males naik. Ayo turun, kak. Nanti kakak baru tidur. Ya udah, tapi kalau habis maaf ya. Hahaha. Biarin. Katanya tadi biarin habis. Lapar tahu, rugi juga kalau kuenya dihabisin Ochi. Masih banyak, nggak mungkin dihabisin Ochi kok. Mama mana ya? Kok Ari nangis kenceng gitu? Ma? Mama? Ma? Mama? Ari nangis? Mama? Mama? Ma? Ari, Ma? Ara, Mama sakit. Mama mau ke rumah sakit aja. Ara tolong panggilin Mama Ochi ya. Nanti Mama yang telepon Papa. Hah? Iya, Ma. Mama tunggu ya. Iya, hati-hati, nggak usah lari. Cie yang nambah. Enak banget, bikinan Mama nggak pernah gagal. Alhamdulillah, besok kalau ada resep baru lagi, kita coba lagi ya. Ochi boleh bantuin lagi ya, Ma? Boleh dong, asal nurut kayak tadi. Ocha juga dong, Ma. Pengen deh pintar masak kayak Mama. Iya, makanya harus rajin bantu Mama di dapur. Ochi, Ochi. Ara manggil tuh. Hah, udah sore gini kok ngajak main? Dilihat dulu sana. Iya, Kak. Iya, Ara. Ochi, mamaku sakit. Mamamu disuruh ke rumahku. Hah? Iya, bentar. Mama Ara sakit. Mbak, saya mau minta tolong nitip Ara Ari, boleh nggak? Saya mau ke rumah sakit aja, dari kemarin nggak enak badan. Iya, nggak apa-apa. Terus mau ke rumah sakit sama siapa? Naik taksi online aja, ketemu Papa Ara di rumah sakit. Apa diantar Ocha aja? Bener nggak apa-apa, Mbak. Ocha berani nggak? Nggak apa-apa, Tante. Ocha udah berani kok, udah nyetir kemana-mana. Ocha antar aja ya. Makasih, Ocha. Nanti pakai mobil Tante aja ya. Iya Tante, nggak apa-apa. Hati-hati ya, nanti pulangnya biar dijemput Papa. Oke, Ma. Mama. Sabar ya, Ara. Mama kamu pasti sembuh. Kita berdoa buat Mama Ara, semoga lekas sembuh. Sekarang kita ke rumah Ochi dulu ya. Ari, sekarang Ari di kamar Kak Ochi. Ari suka nggak? Enggak. Apa? Ari bilang iya, pintar banget sih. Ara, Ari lucu banget sih. Dia kayak ngerti gitu aku ngomong apa. Ara, kok ngelamun? Aku sedih mikirin Mama. Kasihan juga Ari, biasanya tidur sama Mama. Ara, kamu gak boleh sedih. Ari aja gak apa-apa. Itu dia ngoceh terus. Kalau Mama lama di rumah sakit gimana? Gak, Ara. Tadi kan Kak Ocha bilang paling cuma 2 hari. Udah, kamu jangan sedih lagi ya. Bukan, Ari jadi ikut sedih. Kayaknya mau nangis gitu mukanya. Bukan, Ara. Ari jadi nangis deh. Ari kenapa? Gak tahu, Ma, tiba-tiba nangis pas kita ngomongin mamanya. Udah ngantuk mungkin, biar Mama pangku. Ari udah ngantuk, Mama sama Ari tidur di sini. Ara sama Ochi tidur di kamar Kak Ocha ya. Kenapa Mama gak tidur di kamar Mama aja? Kalau malam Ari kebangun, kasihan Papa, kan capek pulang kerja. Maaf ya Tante, jadi ngerepotin. Gak apa-apa Ara, Tante gak ngerasa repot. Sekarang kalian ke kamar Kak Ocha ya, biar Ari bisa tidur. Iya Tante, makasih. Sama-sama Ara. Ayo Ara, kita ke kamar Kak Ocha. Ayo. Kakak. Kenapa? Kata Mama, Ochi sama Ara tidur di kamar kakak. Mama sama Dek Ari tidur di kamar Ochi. Oke, sana tidur duluan. Makasih, Kak. Tapi Ochi tidurnya nggak boleh nakal ya. Kasihan nanti kalau kena Ara. Kakak lucu deh, orang tidur yang nggak sadar. Mana inget juga pesan kakak kalau nggak boleh nakal. Kalau punya kakak emang gitu Ara, pokoknya bawel, suka ngatur. Kamu sih enak jadi kakak. Shh, Ochi nggak boleh gitu. Bentar, belum selesai. Tapi enaknya ada yang merhatiin, dijagain. Nah, itu dia. Kalau jadi kakak harus jaga adeknya. Kadang kesel juga. Shh, Ara nggak boleh gitu. Jadi kakak apa adek sama aja, harus saling sayang, saling jaga. Cie, kakak tumben sweet banget. Apa karena ada Ara? Serah deh, dibilangin malah ngeledek. Bukan ngeledek, Ochi cuma terharu. Ochi, besok pagi kita olahraga yuk. Boleh, Kak Ocha kalau libur juga suka olahraga. Gimana Kak? Tapi di rumah aja ya, kakak males keluar. Iya Kak, gak apa-apa. Kalau gitu sekarang kita semua tidur ya, sudah malam. Oke Kak. Ochi bangun katanya mau olahraga. Iya kak. Ara, ayo bangun, mau olahraga nggak? Iya kak. Ayo cuci muka dulu. Ayo Ara. Ochi, muka kamu. Hah, kenapa? Sana ngaca dulu. Kenapa sih? Ya ampun, kok bisa? Jangan bilang ke teman-teman ya, Ara. Iya, tenang aja. Makasih, Ara. Ayo siap-siap kita olahraga. Habis ini kayak yoga ya kak? Kakak nggak bisa yoga. Ochi, kan kamu yang bilang bisa yoga. Bisa nih, ayo bisa nggak? Hah, Ochi, awas nanti badannya sakit, nggak boleh sembarangan loh. Harus sama yang ahli. Nih, bisa nggak? Hati-hati Ochi, nanti badanmu sakit. Hahaha, tenang aja, aku udah latihan kok. Ya udah, sana yoga sendiri, kakak udahan ya. Kita mau lanjut atau udahan juga? Udah yuk, aku juga capek. Wah, Ari udah mandi. Iya dong, biar segar kalau mandi pagi. Ara, kita mandi sekarang juga yuk. Ayo. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Yeay! Nah, Ari udah selesai mandinya. Yeay, Ari pintar. Kak Ara sama Kak Ochi mandinya cepet ya. Oke deh. Anak-anak, mama pergi kondangan dulu ya. Cuma sebentar kok, di dekat sini. Terus Hari gimana, Ma? Kan ada Kak Ocha. Dulu waktu Ochi kecil, Kak Ocha sering bantu mama jagain Ochi. Oh, oke, Ma. Ocha? Iya, Ma. Tolong jagain adik-adiknya bentar ya. Mama sama papa mau kondangan di dekat sini. Hah? Ocha mau pergi sama Aldo, Ma. Ya, gimana ya? Mama nggak enak kalau nggak datang. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi Ocha ajak mereka ya. Iya boleh, tapi jangan lama-lama ya. Siap, Ma. Ingat ya, nanti harus nurut sama kakak, nggak boleh jauh-jauh. Oke, Kak. Assalamualaikum, Ocha. Kumpul bocah nih. Iya, dan mereka semua mau ikut sama kita. Hah? Gak apa-apa ya bang, sekalian latihan punya anak banyak. Kita ke taman aja ya. Let's go. Kita ke sana yuk. Ayo. Halo Badut. Halo. Hah? Bisa ngomong? Kan dalamnya orang sama kayak kita. Kita main perosotan di sana dulu ya, Kak, Bang. Oke, jangan jauh-jauh ya. Siap? Siap! Yeay! Seru banget ya, Ara. Iya, Ochi. Seneng banget Ari lihat Badut. Iya. Duduk sana yuk, capek nih. Ayo. Seneng ya kalau ngasuh bayi yang gak rewel. Mbak, kok bisa masih kelihatan muda sih padahal anaknya udah 3? Hah, bukan anak saya Mbak, saya ini masih sekolah. Maaf Mbak, pantas kok muda banget. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Mbak, sudah mau dititipin Ara Ari. Maaf jadi ngerepotin. Gak apa-apa, sama tetangga emang harus begitu, saling nolong-menolong. Pasti rumahnya jadi rame ya, ganggu ocha-ochi belajar. Gak kok Om, kebetulan pas weekend aja, jadi gak belajar. Om, Tante, besok-besok kalau mau titip Ara-Ari lagi gak apa-apa kok, Ochi malah seneng. Oh ya, Ochi jadi punya temen ya? Iya Tante, selain itu Kak Ocha jadi sweet banget. Mungkin karena malu, ketahuan galak. Oh, Ochi.